Halo, halo, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngasih tahu kalau ada dua achievement dari bos baru ini ya. Experimental Field Generator atau bos untuk essentialnya, essence-nya si Wiro Wriothesley. Oke. Nah, caranya itu pasti kalian ke bosnya, teleport dari teleport sini. Kita pergi lawan bosnya. Ke kanan untuk ketemu bosnya, ke kiri. Nah, ini dia bosnya. Tinggal kita kalahkan aja. Ada dua achievement-nya. Yang pertama itu achievement-nya kalian harus pledging attack. Wait, bentar ya. Kalian harus tunggu sampai dia bilang gravity. Nah nih, kekuatan gravity sudah menurun, kemampuan melompat meningkat. Nah, kalian harus lompat sampai 11 kali. Satu, intinya harus nyerang dia sampai 11 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dapat achievement-nya kan? Nah, ini dia achievement-nya, penantang seri ke-8 yang loncat 11 kali pakai pledging attack mengena ini ya, teman-teman. Nah, untuk yang achievement satu lagi, kita nggak boleh kena damage yang tadi. Pas dia lagi gravity 0 tadi kan dia ngeluarkan damage yang boom boom gitu ya, teman-teman. Nah, nggak boleh kena. Kayak kita reset dulu. Nah, untuk achievement yang kedua, kita nggak boleh kena damage-nya yang saat dia gravity tadi ya, teman-teman. Jadi ada gravity tadi. Saat bentar kita tunggu dia. Tunggu sampai kekuatan gravity sedang menurun ini, maka kita nih, kita nggak boleh kena damage-nya tuh. Damage dia yang begitu kita nggak boleh kena. Ya, tinggal lompat aja, guys. Nggak boleh kena sama sekali. Habis itu tinggal kalahkan aja. Baris depan gravitasi kan, ini dia achievementnya. Ini dia, kalahkan experimental field generator tanpa terkena serangan gravitinya. Dua achievement yang ini ya, penantang seri ke 8. Ya, mungkin sekian dulu untuk videonya. Mungkin nonton videoku, semoga bisa membantu channel video. Bye bye.